Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini mau makan spaghetti ya. Ini spaghettinya udah dimasak, dipanaskan, pakai minyak biar nggak nempel ya. Kemudian, nah ini uniknya kita akan pakai sausnya, nggak pakai saus-saus yang udah jadi ya, tapi biar agak irit lah. Pakai sarden. Pakai saus pedas, saus tomat, sama irisan sosis 2 biji aja ya, mau yang berpadat atau enggak. Oke, kita akan langsung buat sausnya. Oke, pertama kita masukin aja dulu sardennya. Mas ya, pakai minyak sedikit lah biar agak banyak sausnya. Ini untuk yang 250 gram ya. Oke, kita tumbuk biar bubuk ya, biar bubuk. Maksudnya kita pakai sarden ini mungkin harga sih hampir sama ya, tapi lebih banyak gitu, jadi lebih banyak cukup ke yang 250 gram kan. Biasanya kalau buat spaghetti sausnya kadang suka kurang gitu ya, suka nggak, tidak terselimuti gitu si minyak itu, si spaghettinya itu sama sausnya itu. Jadi ini saya punya ide pakai sarden aja gitu, jadi saya sama pakai beli saus yang rasa tuna kayak gitulah rasanya, bukan yang barbecue. Nah, kalau pakai barbecue pakai sosis aja. Sosis. Kenapa nih? Oke, sosis. Oke. Temukan irisan sosis tipis-tipis. Oke, tambah air. Air biar jadi banyak. Cukupnya aja. Terus tambah sausnya. Kayaknya biar enggak pedas, terlalu pedas. Oke, saus tomat. Manis-manisnya. Oke. Biar agak kerasa kita pakai penyedap ya. Mau itu kah, mau Royco, mau Masako. Pakai penyedap ya. Oh, ini udah kosong, udah cukup lah. Kurang nih, ini. Ya, pakai penyedap, tambah air dulu biar banyak. Udah disobek ini nih. Pakai penyedap biar kerasa. Oke, cukup. Cobain dulu. Oke, mantap ya. Kita masukkan spagettinya. Oke, ini untuk berdua ya. Kalau sendiri nggak apa-apa, kalau kenyang, pingin kenyang. Ini 225 gram ya. Oke, nempel.
Oke, kita langsung masukkan saja sausnya. Oke, tinggal diaduk. Diaduk-aduk tuh kan, jadi cukup untuk 225 gram tuh. Jadi tercampur semuanya. Spaghetti. Mereknya apa aja ya, bebas mau Pronas, La Ponte. Wangi, wangi tuna. Ini ada sosisnya juga ya. Jadi tercampur lah. Lumayan jadi banyak lah. Mantap. Wih, mantap. Tuh kan, kelihatan kan? Nggak cawerang gitu. Kan kalau kita beli yang saset yang harganya 7.000, 8.000 itu cuma dikit cawerang, nggak tertutupi. Ya. Oke, makasih, selamat makan ya. Semuanya silakan. Kalau kalian mau coba di rumah, ini spaghetti ala saus sarden ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.